Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 4. Era globalisasi membuat banyak sekali produk asing yang beredar di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus mencintai produk dalam negeri. Mengapa kita harus mencintai produk Indonesia? Apa dampaknya bagi perekonomian Indonesia? Aku cinta produksi Indonesia. Lihat di sekitarmu, perhatikan baju, sepatu olahraga, atau tas yang kamu dan temanmu gunakan. Tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang-barang produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal, terutama kalian yang tinggal di kota-kota besar. Apakah barang-barang yang kalian pakai ada yang dibuat di dalam negeri? Banyak loh baju-baju, sepatu atau tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama, bahkan lebih baik dari barang sejenis produk luar negeri. Globalisasi membawa kemudahan dalam pertukaran produk. Kemajuan teknologi memotong berbagai biaya yang dibutuhkan dalam pengiriman produk ke luar negeri. Dahulu, ada yang melindungi produk dalam negerinya dari serbuan produk negara lain. Pemerintah memberlakukan pajak yang tinggi untuk produk impor. Oleh karena itu, dahulu produk impor tidak terjangkau oleh masyarakat luas, harganya mahal, hanya segelintir masyarakat yang mampu membelinya. Di era globalisasi, tuntutan perdagangan bebas antar negara mengecilkan kemungkinan untuk memberlakukan pajak yang tinggi. Akibatnya, produk dalam negeri harus rela bersaing dengan produk luar negeri. Siapa yang dirugikan jika produk luar negeri lebih diminati oleh masyarakat? Tentunya para pengrajin kreatif dari berbagai pelosok negeri, teman, kerabat, saudara, atau mungkin orang tua kita sendiri dapat menjadi pengrajin yang merugi. Siapa yang dapat memelihara kelangsungan produksi dalam negeri? Tentu hanya kita, sang anak negeri. Sudah sepatutnya kita menghargai kreativitas saudara sendiri, sehingga ketika suatu hari kamu berbelanja di toko sepatu dan dihadapkan pada pilihan sepatu buatan Indonesia atau sepatu buatan Amerika, mana yang akan kamu beli? Hanya anak Indonesia yang cinta produk Indonesia yang akan memilih sepatu produksi dalam negeri. Berdasarkan teks di atas, identifikasi kosakata non baku dan ubala menjadi kosakata baku. Identitas kalimat tidak efektif, ubahlah ke dalam kalimat efektif. Jadi kalian isi kolom berikut pada buku bahasa Indonesia kalian dan kalian cari kalimat tidak efektif pada bacaan tadi dan bagaimana cara kamu merubahnya sehingga kalimat tersebut menjadi kalimat efektif. Buatlah sebanyak-banyaknya, minimal 5. Kemudian tulislah kembali isi teks di atas dengan menggunakan bahasamu sendiri. Gunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kemudian bersama dengan teman-teman mendiskusikan pertanyaan berikut. 1. Mengapa kita harus cinta produk Indonesia? Apa contoh tindakan dari produk Indonesia? Apa yang terjadi jika kita lebih banyak membeli barang impor
luar negeri apa yang terjadi jika kita lebih banyak menggunakan produk Indonesia. Untuk nomor 5, apa dampak cinta produk Indonesia bagi para pengrajin dalam negeri? Yang ke-6, dampak cinta produk Indonesia bagi kemajuan perekonomian bangsa Indonesia. Bagaimana dengan cara kamu? Apakah kamu sudah menggunakan produk Indonesia? Ceritakan pengalamanmu. Minimal untuk pengalamanmu yang kamu ceritakan, minimal 2 paragraf. Kemudian perhatikan gambar berikut. Bangun 1, bangun 2. Bangun 3 adalah gabungan dari bangun 1 dan 2. Hitunglah luas permukaan bangun 1. Yang kedua, hitunglah luas permukaan bangun 2. Yang ketiga, hitunglah permukaan bangun 3. Yang keempat, apa hubungan antara luas permukaan bangun 1 dan 2 dan bangun 3? Apa yang bisa kamu simpulkan tentang luas permukaan bangun gabungan? Kemudian hitunglah luas permukaan bangun berikut. Jika ada panjangnya 20 cm dan lebarnya 10 cm. Di sini kalian kerjakan untuk menghitung soal matematika pada buku matematika kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.